Gimana-gimana? Ternyata beneran kan murah-murah banget harganya. Kamu lihat yang tadi harga 7 ribuan itu, dia masih bisa kita jual dengan harga 20 ribuan loh teman-teman. Lumayan banget kan untungnya 13 ribu satu produk. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Mbak Gina. Nah, di video kali ini aku bakal rekomendasiin supplier baju anak yang harganya murmer banget nih teman-teman. Mulai dari 7 ribuan aja. Tentunya dia adalah supplier tangan pertama. Buat teman-teman semua yang kepo, wajib banget tonton video ini sampai habis. Jangan kamu skip-skip. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Untuk toko yang aku rekomendasiin kali ini, itu karena aku udah punya produknya ya teman-teman. Jadi aku nggak asal ceplos, asal ngomong aja kayak gitu. Nah, aku bakal tunjukin. Jadi aku pernah nih punya produknya. Jadi aku emang mau kayak ngasih kado gitu ya kan buat ponakan aku. Jadi ini teman-teman bajunya dari sana. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini tuh bahannya tuh katun. Dan BTW nih dari sana itu emang mereka tuh bahan-bahannya kebanyakan katun nih, keunggulan dari toko ini. Dan dia tuh juga merupakan pabriknya. Jadi dia emang produksi sendiri gitu loh teman-teman. Enggak mereka beli dari pabrik lain gitu, enggak. Karena mereka emang bener-bener produksi sendiri. Dan ini bajunya cakep banget, bagus banget ya. Dan harganya tentunya murmer-murmer banget. Mulai dari 7 ribuan aja, no hoax ya teman-teman. Bisa lihat sendiri. Nah, untuk akun Shopee-nya sendiri, namanya ada di sini ya teman-teman, Yuki Shop. Nah, sekarang kita langsung aja untuk review kayak apa sih si akun Shopee-nya ini. Apa beneran real murah atau cuman settingan belaka? Weh, ya enggak lah, aku aja screenshotnya dari Shopee-nya. Ayo, sekarang kita langsung aja review all shop-nya di Shopee. Tada, ini dia untuk akun Shopee-nya ya teman-teman. Di sini terlihat jelas banget grosir pakaian anak 99 grosir ya, karena mereka emang produksi sendiri. Nah, kita sekarang bakal lihat nih seberapa bagus sih produk dari Yuki Shop ini. Dan harganya juga ini murmer-murmer banget. Aku kasih lihat juga testinya ya teman-teman. Ini yang harga 7 ribuan ya, celana 7 ribuan. Sebelum beli sebaiknya kamu baca deskripsinya secara rinci ya teman-teman, karena ini adalah kayak deal-dealannya gitu. Ya, saling setuju gitu untuk membeli itunya di sini di description box. Nah, ini dia untuk testinya ya teman-teman, bisa lihat sendiri bintang 5, banyak banget. Dan mari kita telusuri lagi, ternyata di sini juga ada apa ini namanya BH ya. Dan ini murah menurut aku, dengan harga segitu ini masih bisa juga untuk dijualin lagi dengan harga misalnya 15.000, itu masih pantas banget. Nah, ini juga ada produk-produknya yang lain. Dan ini udah terjual 2,7 ribu dengan bintangnya yang udah bintang 5 tuh. Keren banget lah, udah kayak hotel bintang 5 ya teman-teman. Nah, di sini ada variasinya banyak banget dan emang mereka bener-bener grosir langsung dari pabriknya ya. Bisa teman-teman lihat sendiri juga ya, kalau di Yuki Shop 99 ini kebanyakan tuh adalah baju cowok, tapi di sini juga ada baju ceweknya kok teman-teman. Cuman yang mendominasi adalah baju cowok ya, kita bisa lihat sendiri. Tapi di sini ada juga sih baju cewek nih, ada kan kaos anak perempuan. Kita coba klik, harganya murmer banget ya teman-teman, mulai 18 ribuan aja loh. Ini misalnya dijual 25.000 itu masih bisa banget, atau 30 ribuan karena emang cakep banget. Nah, untuk foto-fotonya sendiri, ini tuh mereka foto sendiri ya teman-teman. Jadi tuh emang produk mereka gitu loh, bukan asal nyomot punya tetangga gitu ya kan. Ini tuh emang produk mereka sendiri yang mereka foto sendiri. Jadi fotonya dijamin real pic, no tipu-tipu. Tapi misalkan ada perbedaan warna, itu menurut aku wajar banget ya, karena warnanya pasti juga bedanya nggak akan terlalu jauh. Karena kan ini kan di foto ya, di foto sama fotografer gitu. Nah, jadinya kan bagus gitu ya kan fotonya, dikasih efek-efek pencahayaan sedikit gitu.
Gimana-gimana, ternyata beneran kan murah-murah banget harganya. Kamu lihat yang tadi harga 7 ribuan itu, dia masih bisa kita jual dengan harga 20 ribuan loh teman-teman. Lumayan banget kan, untungnya 13 ribu satu produk. Ini cocok banget sih untuk dijadiin agen supplier kita. Kok agen supplier sih? Dijadiin supplier nih, misalnya kamu suka yang namanya jualan gitu kan ya. Keunggulan dari Yuki Shop sendiri, yang pertama nih, dia produksi baju sendiri. Jadi benar-benar grosir ya teman-teman, no hoax. Harganya murmer udah jelas ya, karena tangan pertama supplier. Dan yang kedua nih, produknya tuh dibuatnya tuh pakai bahan yang berkualitas, bahan katun. Kebanyakan bahannya katun ya teman-teman. Jadi jelas banget produknya bagus-bagus walaupun murah. Jadi bisa banget untuk dijual lagi, ya kan? Yang ketiga, dia tuh open reseller, open agen seluruh Indonesia nih. Dan keunggulannya juga, walaupun dia open agen dan open reseller, tapi tuh dia tuh menghidupi agen mereka gitu. Jadi di agen nih, reseller tuh bisa order lewat agen. Dan juga mereka tuh nggak ada yang namanya perang harga, karena harga ecerannya ditentukan langsung oleh Yuki Shop. Selain itu, mereka juga ngebatesin agen dan resellernya. Misalnya di kota A udah ada agen, ya nggak akan ada agen lagi di situ gitu. Karena mereka nggak mau adanya perang harga kayak gitu-gitu, mereka nggak mau nih. Nah, untuk produk dari Yuki Shop ini juga variatif banget ya. Ada banyak produknya gitu ya teman-teman. Tadi teman-teman bisa lihat sendiri juga, pembeliannya juga bisa online lewat Shopee juga ya teman-teman. Buat kamu yang mau daftar agen atau reseller, cus langsung aja merapat, apalagi buat kamu yang ada di daerah Jawa Tengah, karena dia tuh ada di Solo ya, Solo Jawa Tengah kayak gitu. Jadi langsung aja kui order di sana kalau kamu mau bisa dapetin produk-produk anak yang harganya murah, baju-bajunya ucul-ucul dan bagus-bagus banget ya teman-teman. Mereka open agen dan reseller seluruh Indonesia. Buat yang mau tahu lebih jelasnya, langsung aja ada di description box ya teman-teman. Kamu bisa ngubungin mereka via Shopee atau via WA. Aku bakal taruh linknya ada di description box. Menurut aku sendiri, di era pandemi kayak gini, kita wajib banget untuk memperkaya kreativitas kita dalam cari uang ya kan, dengan cara misalnya jadi reseller atau agen gitu. Itu menurut aku efektif banget, apalagi barangnya udah jelas bagus, berkualitas ya kan. Untuk apalagi kayak nunda-nunda gitu, menurut aku itu bisa banget jadi ladang penghasilan kita. Ya gak sih, setuju gak sih? Kita harus pinter-pinter lah ya, kayak berdagang kayak gitu, untuk kita bisa menyambung hidup di era pandemi yang makin gak jelas kayak gini. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat kamu. Dan buat kamu yang mau request konten apa selanjutnya harus aku bikin, bisa banget ya di kolom komentar, langsung aja tulis di situ, insya Allah bakal aku bikinin videonya. Thanks for watching, don't forget to like, comment, and share. Thank you, see you on my next video. See you, bye bye.